Welcome back guys, kembali lagi di channel Mega Dav. Kali ini kita mau reaction episode 66 ya. Rilisnya tengah malam guys, episode 66 ya. Kita langsung reaction aja ya. Tapi sebelum mulai seperti biasa ya guys ya, dukung terus channel Mega Dav dengan cara subscribe, like dan komen ya. Juga ikutin terus live-nya Battle Skibidi di channel Mega Dav ya guys. Langsung kita review, kita reaction videonya guys. Di adegan awal ada pertempuran sengit guys, ada antara tim Skibidi. Tim Skibidi. Ada tim Skibidi Mafia nih, ada Mafia, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tim Skibidi nih. Battle lawan ini guys, kameramen ya, kameramen large ya, dia pada megang basoka ya. Oh ada char baru guys, ini si kameramen ship ya, atau pesawat kameramen ini ya, dia punya 1, 2, 3, 4, ada 8 rudal ya guys. Dibantu juga sama ini ya, Mas Skibidi kecil melawan kameramen kecil ya. Oh my god, si kameramen kecil dapat message guys, di kameramen 1056 ya, dia dapat message di tabletnya ya, kalau Skibidi kameramen si Titan kameramen upgrade sama si Titan Spikerman upgrade dikalahin guys, dikalahin sama si G-Man dan si Scientist Toilet upgrade dong guys. Si G-Man di sini masih hidup ya guys ya, di episode 65 itu berarti fake kalau itu G-Man palsu ya, karena di sini dia masih ada nih si G-Man nya nih. Set ya guys ya, kita langsung lemes guys, buat maut kesayangan kita dikalahin ya. Oh si kameramen juga ngerasain yang sama guys, dia lemes juga dong, jagoan mereka dikalahin. Oh dia gregetan guys, si kameramen gregetan, dibuang senjatanya tuh, langsung pada lari guys. Mereka langsung battle tangan kosong dong, saking marahnya ya, udah nggak pakai pistol ya atau senjata laras panjang lagi ya guys ya. Marah semarah-marahnya mereka guys, terus battlenya jadi barbar gitu guys, ada jadi barbar gini guys. Ini ada char baru juga nih, kayak skinnya army ya, kayak si Komo ya, jadi Komo itu juga army juga. Dihajar dan si kameramen, oh tadi itu Spiker Woman guys, kok kameramennya kita salah ya, ini yang kameramen nih guys, dihajar kameramen keluarin ultinya guys, seperti biasa ya, dia punya skill yang punya akurasi tembakan yang bagus ya. Ada Skibidi, ada Skibidi tripod juga di sini ya. Ini ada Skibidi teroris juga nih, cuman dia kayak ada ini guys ya, ada petir-petirnya ini, masa dia kena parah. Oh dia bunuh dia. Oh ini guys ternyata si TV Woman yang ladinya, pantas kayak ada kerasukan gitu ya tadi ya, TV Woman
mempengaruhi si itu tadi ya, DVD teroris. 3 woman di sini guys, ada si Packer woman, ada si TV woman sama kamera woman ya. Bicar lama nggak nongol-nongol ya si bomb boxman ya guys ya. Ada Duck Speaker, Speakerman juga ya. Ini Duck apa ini dia? Black ya. Black Speakerman juga. Di sini ada tripod versi upgrade nih dia. Wow. Ya jelas ya kayak itu si kameraman plugger yang ini ya, naikin bekas toilet glitch itu ya guys ya. Oh, dikasih applause sama si ini ya guys ya. Titan, si Titan. Packer woman guys, dia ngasih applause ya, terus dikasih jempol juga sama si kameramen ya. Kameramen woman ya. Yang ekspresinya biasa aja malah si TV man ini ekspresi apa jadi guys? Ekspresi datar apa ekspresi seneng kayak gini? Ya tos sama si Black Speckerman ya guys ya. Adegan ini ngingetin di episode berapa itu guys ya? Yang dia tos sama si Titan Speckerman dan Titan kameramen upgrade itu tos ya. Persis tosnya kayak gini ya guys ya. Di belakang asap hitam tuh ada suara tuh guys, suara Skibidi siapa itu. Pada nengok belakang semua ya. Dan ternyata tim aliansi sementara ini mundur guys. Si TV woman nyelamatin si Speaker woman sama ini ya, sama kamera woman ya. Si Glitch kabur pakai itu tadi ya, si plugger kabur pakai Skibidi Glitch ya. Terus ada lagi si Black Speckerman diselamatin sama TV Man ya. Ini tim kameramen yang kecil-kecil ini juga pada ini nih guys ya, pada masuk kontainer guys. Ada bi kameramen yang lari ya. Oh ada ini guys, dia ditangkap sama si ini ya, Speed Hybrid ya. Oh, dia udah nyiapin kacamata dong, guys. Ini sepertinya markas baru ya, guys ya. Tuh si kameramen tengok-tengok dia. Markas barunya mereka ya, buat tentara bersembunyi ya. Ada bayangan yang lewat tadi guys. Bayangan apa tadi itu? Ada scientist TV man juga nih. Ada suara pintu yang dibuka ya guys, tapi nggak nongol ya guys. Gak kelihatan siapa ya yang buka pintu tadi itu. Di episode 6 ini ternyata nggak nongol TV Man upgrade guys.
Kayak rumor-rumor yang beredar ya, TV Man upgrade udah lama hilang, ternyata belum kelihatan di episode 6. Kita reaction episode 6 ini campur sedih guys, karena si dua titan kesayangan kita ya, Spiderman upgrade sama kameraman upgrade dikalahin sama si scientist sama G-Man ya guys. Lemes guys ngeliatnya guys, sedih. Oke, semoga cepat rilis episode 67 ya guys. Saya udah nggak sabaran ya gimana kelanjutannya ya. Thank you yang udah nonton reaction video reaction Megadav ya guys ya. Jangan lupa dukung terus channel ini guys. Sampai jumpa di video reaction episode berikutnya guys. Terima kasih.